kalimat tanda cowok dia suka kamu. Hai semua, dengan saya Ricky. Selamat datang di channel Cintain. Biasanya jika cowok suka dengan cewek, maka mereka akan menunjukkannya dengan sangat terlihat. Cewek yang tidak tahu kalau cowok itu suka padanya, biasanya adalah cewek berkepribadian cuek dan supel. Selain perhatian nyata yang ditunjukkan cowok, mereka akan bilang perkataan ini sebagai kode bahwa mereka suka kamu. Berikut adalah 10 kalimat tanda cowok dia suka kamu. Satu. Aku seneng ketemu kamu. Kalau dia ngomong ini ke kamu, sudah bisa dipastikan dia suka kamu. Memang jarang ada cowok yang mengungkapkan ini secara langsung karena sifat cowok yang rata-rata kalem. Tapi kalau dia sampai ngomong seperti ini, kamu sebagai cewek harus peka ya. 2. Kamu cantik. Tidak akan ada cowok yang memuji cewek selain ibu dan saudara perempuannya yang cantik. Jika dia tidak memiliki perasaan lebih, cowok yang menyukaimu biasanya akan mulai menghujanimu dengan pujian-pujian. Dia juga tidak segan berkata langsung bahwa kamu cantik. 3. Jadi kita ketemu lagi baru bisa minggu depan ya. Mengapa perkataan ini bisa disimpulkan dia menyukaimu sepele? Karena dia tidak sabar pengen ketemu lagi. Dia akan menunjukkan ketidaksetujuan dalam nada suaranya saat mengatakan ini. Aslinya adalah, kenapa kita nggak ketemu besok aja sih? 4. Kalau ada apa-apa, bilang aja ke aku. Cowok yang menyukaimu, selain menunjukkan perhatian, perkataan seperti ini pasti akan sering kamu dengar. Dia ingin kamu mengandalkannya dan menghubunginya langsung jika ada sesuatu. Selain itu, dia juga berharap bahwa kamu akan benar-benar menghubunginya, karena dengan begitu dia akan semakin dekat denganmu. 5. Ya udah tidur duluan, Gi. Mimpi indah ya, besok lanjut lagi. Pendekatan tingkat tinggi cowok, selain dari perhatian, adalah chat yang tidak ada habisnya. Dia akan berusaha selalu berkomunikasi denganmu, dari chat seharian penuh, sampai waktunya kamu tidur. Kamu harus peka nih, kalau cowok sudah chat-chat kamu terus, apalagi kalau ngomong gini ke kamu. 6. Ini mengingatkan aku sama kamu. Supaya nggak kelihatan terlalu terang-terangan, beberapa cowok tidak akan langsung bilang kalau mereka sering memikirkan kamu. Namun dengan menggunakan kalimat seperti ini, menandakan kalau ada hal yang mengingatkan dia tentang kamu, sama saja dengan mengatakan kalau mereka memikirkan kamu dan ingin kamu tahu. 7. Aku akan ada untuk kamu. Saat dia memastikan kamu tahu kalau dia akan selalu ada saat kamu butuh sesuatu dan memperhatikan hal-hal yang kamu butuhkan, rasanya aman untuk mengatakan kalau dia tertarik sama kamu. Ini menandakan kalau dia ingin menjadi orang yang bisa kamu percayai untuk berbagi sesuatu. Kalau bukan sebagai teman dekat, berarti calon pacar. 8. Aku kangen kamu. Jika dia tidak memiliki perasaan lebih terhadapmu, tidak mungkin dia mengatakan perkataan ini. Cowok yang menyukaimu akan mulai memberikan kode sebelum dia benar-benar nembak kamu. Cowok butuh tahu dulu apakah perasaannya berbalas atau tidak. 9. Kayaknya kamu nggak cocok deh sama dia. Ada lanjutan dalam kalimat ini, yaitu soalnya kamu cocoknya sama aku. Cowok yang menyukaimu akan mulai waspada jika ada cowok lain yang mendekatimu. 10. Aku suka lihat kamu senyum. Tidak mungkin cowok yang gak ada perasaan ngomong gini ke kamu. Dia yang suka kamu pasti seneng waktu lihat kamu seneng dan sedih waktu lihat kamu sedih. Oke sobat, itulah tadi 10 kalimat tanda cowok dia suka kamu. Saat ada cowok yang memberikan perhatian di luar batas normal, itu artinya dia suka kamu. Nah, apakah kamu pernah mengalaminya? Silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe buat yang belum dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.